ngeblak memang paling inti itu kentutnya, kemudian bawang putih, bawang merah, dan miri. Itu aja sih dari bumbu, Mas. Untuk bumbu ya, Mas. Untuk proses pembuatan seblak sendiri bagaimana, Mas? Butuh waktu berapa lama sebenarnya? Untuk masak sebenarnya cepat, cuma sekitar 1 menit aja sih, karena kita pakai kompor yang bos ya, Mas, untuk biar cepat, karena kita juga untuk melayani pelanggan biar tidak menunggu lama. Itu prosesnya cuma 1 menit, tapi sebelumnya kita sudah persiapkan bahan-bahannya untuk kita racik, kemudian kita masak dalam waktu sekitar 1 menit. Mas, yang membedakan seblak ini dari yang lainnya apa, Mas? Menunya lebih lengkap atau gimana nih, Mas? Untuk beda kita dengan yang lain, tentu bumbunya, karena kita racikannya memang berbeda dari yang lainnya, dan kita sudah uji coba, dan insya Allah enak dan diterima oleh para penggemar. Untuk topping sebenarnya ada banyak sekali, ini sekitar 41 topping, tapi yang paling digemari oleh para customer itu ada sekitar 4 topping, yaitu seblak, bakso, sosis jamur, mie bakso sosis, kemudian bakso sosis ceker, dan komplit. Mas, ini dalam sehari bisa menjual berapa porsi ini, Mas? Untuk sehari kita di sini di cabang UNES ya, di cabang UNES bisa menjual 300 sampai 400 porsi. Seperti itu. Tadi tuh pesen yang seblak sosis, bakso sama jamur. Itu gimana rasanya, Mbak, itu yang itu, Mbak? Rasanya enak yang pasti ya, karena sering banget beli di sini. Terus kerupuknya juga kenyal. Terus cocok lah di lidah. Di sini kan ada level-levelannya dari 1 sampai 10. Jadi nanti bisa milih level-levelannya gitu. Yang membedakan seblak sini dari seblak lainnya apa, Mbak? Cita rasanya, Mas. Gimana, Mbak? Rempah-rempahnya atau apa? Iya, rempahnya lebih kerasa. Terus ada rasa kencurnya dikit gitu. Mbak, untuk harga sendiri gimana, Mbak? Harganya terjangkau sih, Mas. Kan ini jualannya juga di kalangan kampus kan, di sekitar kampus. Jadi menjangkau dari mahasiswa sampai yang udah dewasa gitu.